Polrestabes Surabaya ungkap ratusan kasus kejahatan jalanan dalam waktu satu bulan. Kasus terbesar, pencurian dengan pemberatan atau curat. Selasa siang, Polrestabes Surabaya merilis hasil pengungkapan kasus kejahatan di Surabaya. Dalam kurun waktu satu bulan, ada ratusan kasus kejahatan jalanan yang diungkap dengan ratusan tersangka. Mayoritas kasus pencurian dengan pemberatan atau curat. Kepada pelaku kami sangat tegas. Ya, ada beberapa pelaku bulan-bulan yang lalu kita lakukan tindakan tegas dan terukur ketika dia mengancam nyawa petugas atau mengancam nyawa masyarakat lain. Walaupun akibatnya mematikan. Makanya saya sampaikan ojo neko-neko di Surabaya karena polisi Surabaya sangat keras. Dari hasil pengungkapan ini, polisi akan lebih intensif melakukan patroli Kamtibmas untuk menekan angka kriminalitas di Surabaya. Juli Susanto melaporkan untuk NET.